Kita hari ini ke London, ini tanggal 11 Januari ini. Hari ini di sini kita udah mencoblosan duluan. Terus ini kita baru mau masuk tempatnya. Dan ini udah kelihatan banyak banget warga Indonesia. Ya, kita lihat, kita udah nyoblos. Kita lihat, semoga kita bisa masuk juga. Kayaknya harusnya bisa deh. Bisa lah, kan ada bazar kuliner. Iya, sip. Gate number 5. Apakah mereka tahu kalau kita orang Indo? Habis ya? Jadi habis. Oh, ramai. Kita ikutin arus, soalnya orang banyak sini semua kan. Ini warga Indonesia mau pesta demokrasi. Oke, teman-teman, kita sudah masuk nih ke pekarangan tempat orang mau coblos. Kita nggak ada ini sih, kepentingan ke dalam sih. Di mana ya itunya, bazar kulinernya? Itu orang udah pada bawa-bawa. Yuk kita cek, kita cek. Yang kita langsung cari adalah bazar. Hello. Where is she? Who the fuck? Mana Pak RT lanjutnya? Oh, ini udah nyoblos ya? Oh, aku udah. Ayo nih kamu Pak RT. Teman-teman, jadi tadi di dalam sana itu ramai, padat banget. Dan kita jadinya keluar, di sini juga banyak orang Indo. Kita makan bakso, sayang. Jadinya berdiri, soalnya nggak mungkin kan kalau duduk. Oh, padat banget soalnya. Ya udahlah, gimana bisanya? Enak nggak? Tanya kan Mbak Fitri. Ya. Hai teman-teman, oke, kita udah selesai tadi di dalam. Kita udah datang. Tadi juga sempat ngerekam ya sayang, keribuhannya ramai banget kayak kita tuh. Wah, ternyata orang Indonesia yang di UK ini ramai banget ya gitu. Terus udah beli bakso, terus juga udah sholat zuhur jamak asar. Jadi lagi nggak sholat. Jadi kita juga udah ketemu teman-teman, kenalan kita. Kita mau pulang. Pulang ya. Atau jalan dulu ya? Jalan dulu. Oh iya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Ya, itu bis kita udah kelewat teman-teman. 133. Kita mau ke St. Paul's Cathedral. Ya, kita mau jalan dulu. Ini mau ke halte sana. Di UK ini gak apa-apa kalau lampu merah. Kita tetap jalan. Nah, ini lampu hijau kok. Kita langsung ke ini aja yuk sayang. Langsung ke halte. Terus di sini udah ada bunga sakura teman-teman. Udah mau ini, spring, memasuki spring.